Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, selalu mendapatkan sehat, kesehatan, rezeki yang melimpah, banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan melihat tanaman pisang, pisang Ambon yang berumur 1 bulan. Nah, ini masih kecil-kecil. Ini dulu sebenarnya 1 bulan yang lalu saya tanam di sini. Kemudian setelah 15 hari kok hilang. Kemudian saya susul lagi. Untuk yang ini lebih tepatnya 15 hari, tapi untuk yang lainnya ini 1 bulan. Ini tempatnya seperti ini. Ini di sini ini dulu pernah saya bersihkan. Besoknya sudah amburadul lagi, dicakari sama ayam. Mungkin ini. Nah, ini. Nih. Nah, yang ini 1 bulan ini. Tapi dicakari sama ayam ini. Dadal dua semua ini. Nah. Robek-robek. Ayam-ayam. Ya sudah kita kasih pelindung tapi tetap masih kurang ini. Nah, sudah mulai agak besar ini. 1 bulan. Ini juga Ambon sudah mulai kelihatan daunnya bagus, 1 bulan juga. Ini juga 1 bulan sudah mulai kelihatan. Ini 1 bulan. Nah, ini juga dicakari sama ayam ini. Ini bekas cakaran-cakaran ayam. Nah, ini juga, ya ini lebih kelihatan bagus ini daripada yang lain. Lebih kelihatan besar. Itu yang di situ kecil ini 15 hari ini ya, karena terlalu rimbun ini ya, jadi kurang kurang sinar. Ini jenis Ambon, tapi Ambonnya apa ini belum tahu. Ini dulu bibitnya minta ke orang, minta bonggol itu, terus kemudian saya perbanyak. Saya tanya ke orangnya, ini pisang apa Pak? Ambon, Ambon apa ini? Ambon apa ini? Gak ngerti. Yang penting Ambon gitu. Tapi warnanya kuning kalau matang. Saya juga belum tahu ini namanya Ambon apa ini. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Ini seperti ini. Pohonnya tidak terlalu tinggi, tapi tandananya itu panjang, besar gitu. Bulan. Bagus. Mungkin hari ini akan kita bersihkan ini bekas-bekasnya ini, yang berserakan, yang bekas dicakari ayam. Mudah-mudahan tumbuh dengan baik, bisa subur, berbuah dengan baik dan bagus. Mungkin itu yang bisa saya videokan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.